Oke, kawan-kawan. Jadi di sini kita camping, kawan-kawan. Camping kita kemalaman ya. Nah. Di kayak pantai gini ya. Oh, mantap. Ini peralatan kita, logistik. Tuh ada Triokto lagi. Setelah pasang apa namanya itu? Tenda. Tenda ya. Oke, kita lanjut kawan-kawan ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di sana nggak kelihatan sana Diki di belakang. Apnir guys. Ah, nggak kelihatan. Wih, mantap. Oke, lanjut. Oke kawan-kawan, jadi beginilah penampakan tenda kita ya. Cukup luas, bisa 3 orang di sini kawan-kawan. Mantap. Nanti kita mandi kawan-kawan, karena belum mandi juga seharian. Oke. Kita istirahat dulu kawan-kawan. Tuh ada Triokto di sana. Halo. Kita camping ya. Saya sudah di dalam. Kayak gini ya kawan-kawan. Sudah lumayan oke. Ini kita baru pertama kali camping kawan-kawan. Nih. Triokto lagi pasang kompor ya. Rencana kita memasak. Kita makan. Masak. Lengkap peralatannya, ada panci, kita lagi masak nugget. Oke, kita masak nugget dulu. Ini koki kita ya malam ini. Sebenarnya kita di perkebunan ya teman-teman ya, bukan hutan, bukan belantara ya. Hutan. Kita makan-makan hari ini. Kebetulan kita belum makan kawan-kawan. Kita makan apa? Makan. Cuma bawa super mie. Makan super mie. Ada bawa plastik kah kamu tadi? Kita ikut kegiatan Triokto nih camping. Camping bertiga ya. Tapi ada kendala tadi jadi kemalaman ya. Di jalan. Di jalan. Soalnya cedera tadi. Jarak tempuhnya ke sini juga lumayan sih ke tempat Diki ini. Sekitar 2 jam ya, Ki ya? Ya. Ini Triokto lagi mau masak buat kita kawan-kawan. Masak apa ini tadi? Indomie ya. Indomie. Mantap. Ini ada Diki. Ikut kita juga nih, juru kunci kita ini. Nyos 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 mak nyos lah. Kita memasak kawan-kawan. Kita sudah lapar. Kita masak. Masak nih. Masak nih.
kita yang instan saja karena udah kelaparan. Nah ini jadi ujungnya kita tutup pakai plastik kawan-kawan, jadi ini nggak apa-apa dibuka. Jadi kita pasang kelambunya aja nanti supaya nggak masuk binatang. Di inilah penampakan tempat kita tidur. Kita camping malam ini. Di sana juga sudah lumayan. Tuh ada traktor. Sudah kenyang. Riki sudah kenyang, kita mau tidur aja. Tidur aja. Istirahat. Tuh. Cukup capek juga sih seharian ini. Perjalanan dari kota tadi kan 2 jam. 2 jam. Sampai sini. Ada tragedi juga lagi tadi. Ya. Jadi ini pengalaman pertama kita camping ya kawan-kawan. Dikejar waktu sekali ini dadakan. Ya. Bukan dadakan sih sebenarnya. Sudah direncanakan iya, tetapi ada kendala. Ada kendala tadi di jalan, makanya agak terlambat sampai di sini. Iya. Oke kawan-kawan, kita santai-santai dulu sambil ngumpul barang. Nanti kalau sudah selesai kita tinggal istirahat tidur.